Kawanan gajah liar masuk ke pemukiman warga yang berada di Kecamatan Suoh, Lampung Barat. Warga sekitar mengatakan kalau fenomena gajah masuk area pemukiman sudah berlangsung sejak beberapa hari dan mereka akan bergeser dari wilayah Pekon Sidosari ke Pekon Rowerejo. Warga Pekon Rowerejo melakukan blokade jalan untuk menghalau kawanan gajah melintas pemukiman warga. Pada Jumat 15 November, sekitar pukul 1 pagi, kawanan gajah yang datang langsung menerobos pemukiman dan menyerang rumah-rumah warga. Kejadian ini mengakibatkan setidaknya 20 rumah warga rusak, 5 diantaranya mengalami kerusakan yang cukup berat. Selain itu, satu unit mobil warga juga ikut diserang oleh kawanan gajah sehingga mengalami kerusakan. Kejadian ini mengejutkan warga karena ibu-ibu dan anak-anak sedang dalam posisi tertidur lelap. Beruntung, warga yang waspada akan adanya serangan gajah dapat sigap mengevakuasi diri sehingga tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.